Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu minggu sudah kita lewati. Dan hari ini kita kembali datang untuk bersama-sama kita mau bersekutu dengannya. Kita mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau mengarahkan pikiran kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan saat ini. Bapa, Kau setia. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Selama hari ini kita di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita, kita berdoa, minta Tuhan menolong kita, Roh Kudus memampukan kita beribadah dengan baik, penuh hormat di sepanjang ibadah ini. Mari kita bersaat teduh. Ibadah ini diselenggarakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan hidup,
terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dialah gunung batu dan penyelamat kita. Mari, dengan segenap hati kita mengagungkan dan meninggikan Allah yang maha kuasa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Memasuki tahun 2021 ini, hati kami begitu gentar ya Tuhan. Karena kami melihat begitu banyak bencana dan musibah yang terjadi. Kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di depan di tahun ini Tuhan. Kami tidak tahu rancangan apa yang telah Kau rancangkan bagi kami. Tapi satu hal Tuhan, kami percaya bahwa rancangan yang Kau siapkan buat kami bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk terus berserah kepada-Mu Tuhan. Berikan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh percaya bahwa pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Saat ini kami boleh datang kembali Tuhan. Kami bersyukur jika kami boleh hadir di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan segala puji-pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus baik dan Dia terus akan menyertai kita melewati badai cobaan ini. Biarlah kita terus memiliki hati yang rindu akan Tuhan Yesus, rindu akan penyertaannya, rindu pertolongannya di dalam hidup kita. Hatiku merindukan Yesus. Hatiku merindukan Tuhan. Tetap bersertaku, ku merindukan Tuhan.
mengasihi Dia. Hatiku merindukan Tuhanku. Mungkinkah kau yang belum kenal Yesus, hidupmu belum ada bahagia, terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Mungkinkah kau yang belum kenal Yesus, hidupmu belum ada bahagia, terimalah Dia sebagai juru selamatmu, dan dapatkanlah berkat limpahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat di mana iman kita menjadi lemah. Dan kadangkala kita jatuh dalam dosa. Ketika kita dihadapkan pada cobaan yang begitu berat. Hari ini, Tuhan memanggil kita dengan lembut. Supaya kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita mau datang kepada-Nya dengan hati yang hancur. Marilah kita datang. Kita mohon belas kasihan dari Tuhan. Kita mohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Tuhan, kini ku datang. Saya undang untuk bangkit berdiri. Iya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Mari dengan segenap hati, kita yang lemah dan yang tidak berdaya, kita datang kepada Tuhan. Tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata kita dan kita tundukkan kepala. Dan kita berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau datang dengan kesungguhan dan kejujuran karena kami tahu Engkau tahu segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau tahu semua dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan Engkau. Dan kami tidak mungkin bisa menyembunyikan diri.
Tuhan tolong kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami. Yang kami perbuat, yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pikiran-pikiran kami yang jahat dan hati kami yang jauh yang daripada Tuhan yang mendukakan Engkau. Tuhan, di minggu keempat di tahun yang baru ini, Tuhan kiranya Engkau mengampuni kami. Supaya kami ya Tuhan boleh berdiri di hadapan Tuhan. Dengan kesadaran bahwa kami ya Tuhan sudah diampuni dosa kami. Kiranya ya Tuhan Engkau berbelas kasihan kepada kami. Supaya setiap hidup kami ya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Baik ada dalam hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah langkah kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Kepadamu kami datang, karena hanya Engkaulah yang dapat mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan doa ini. Amin. Kita percaya ketika kita sudah datang di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dosa, Tuhan akan mengampuni kita. Dan itu didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan yang berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita semua sudah diampuni di dalam Tuhan, karena kita ini tidak berdaya. Kita mohon Tuhan terus menguatkan kita. Kita berespon, kita katakan, ku hanya seorang berdosa. Ku tak berdaya penuh dosalah, langkahku sesat jauh dari Tuhan. Dosa membuatku jauh darinya, meski ku berdosa, selamatlah. Hanya seorang berdosa diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat kita mengenal dan menerima Yesus dalam hidup kita, saya yakin itu adalah saat yang paling bahagia dalam hidup kita. Karena hidup kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Semua itu hanya karena anugerah dari Bapa yang begitu setia. Dan dia selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita. Mari kita mau persiapkan hati untuk lebih mengerti bagaimana kita menemukan Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Jiwaku aman bersama.
setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Saudara, kita mengambil waktu untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami bersyukur bahwa benar Engkau adalah Allah yang setia. Di dalam keberdosaan kami, Engkaulah yang menjangkau kami, Engkaulah yang mencari, mendapatkan kami, dan Engkaulah yang terus memegang kami dan menuntun kami. Pagi hari ini ya Bapa, ketika kami boleh datang ke hadapan-Mu, itu pun adalah karena kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan untuk sebentar dalam perenungan firman Tuhan kami, supaya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi di dalam kedalaman hati kami ya Bapa. Pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, supaya firman Tuhan boleh dinyatakan dengan kuasa dan tidak terhalang oleh kelemahan hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berkatilah setiap kami, lembutkanlah hati kami, supaya kami mau tunduk kepada firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohonkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk tetap berdiri. Pagi hari ini kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan dari perenungan kita. Akan terambil dari kitab 2 Tawarikh, pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan 19, tetapi kita hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ke-7 saja. 2 Tawarikh, pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 saja. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. 2 Tawarikh 15, ayat 1 sampai dengan 7. Asarya bin Odet dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum.
Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Sungguh sebuah kesempatan yang indah untuk kita boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita mengharapkan memasuki tahun yang baru ini kita boleh hidup sukses. Kita tentu menginginkan juga satu kehidupan yang sukses di dalam jangka panjang. Maka saya percaya bahwa setiap orang tua yang baik pasti berupaya semampu-mampunya menyediakan pendidikan terbaik bagi anak cucu mereka. Anak-anak disekolahkan di sekolah-sekolah terbaik dengan reputasi akreditasi terbaik, kemudian dikirimkan ke kampus-kampus terbaik di dalam bahkan ke luar negeri. Mengapa kita lakukan semua itu, Saudara? Kita ingin supaya anak cucu kita itu bisa berhasil di dalam kehidupan ini. Tetapi Saudara, seringkali sebagai manusia kehidupan yang sukses itu didefinisikan tidak selalu dalam hal yang benar. Terkadang kita lupa bahwa kehidupan yang sukses itu harusnya didefinisikan dalam relasi dengan Allah yang sesungguhnya. Saya mengutip seorang sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus. Dia hidup di abad pertama sampai dengan awal abad kedua. Saudara, ketika Josephus sedang menulis kepada seorang lawan orang Yahudi bernama Apion, dia mengatakan demikian. Dia mengatakan, di atas segalanya kami sangat bangga dengan pendidikan bagi anak-anak kami. Ya, kalau saudara tahu pendidikan bagi orang-orang Yahudi dari dulu bahkan sampai sekarang mereka itu sangat dalam dan sangat begitu baik sehingga banyak sebenarnya pemenang hadiah Nobel sampai hari ini yaitu adalah orang-orang Yahudi. Itu adalah sebuah tradisi sejak dulu. Josephus katakan, kami sangat bangga dengan pendidikan untuk anak-anak kami. Tetapi dia katakan, kami menganggap hal yang paling esensial, tugas yang paling esensial dalam hidup ini adalah apa? Bukan soal studinya, bukan soal keberhasilan dalam studinya. Tetapi yang paling penting adalah kami memelihara hukum kami. Ya, hukum Taurat. Ya, dan praktek-praktek kesalehan yang berdasarkan hukum itu. Ya, yang kami telah warisi. Saudara, kadang-kadang pemikiran seperti ini tidak ada dalam diri kita ketika kita berpikir soal kesuksesan. Mari saudara kita melihat apa yang Asa lakukan, alami, dan kemudian bagaimana Tuhan memulihkan dia dan bagaimana kehidupan selanjutnya. Asa adalah anak dari Abia atau Abiam, anak dari Rehabeam, anak dari Salomo, anak dari Daud. Jadi dia adalah cucu dari cucunya Daud. Kalau kita perhatikan di dalam Raja-Raja, maka kita melihat bahwa kakek neneknya dan ayahnya adalah orang-orang yang hidup jahat, berdosa di mata Tuhan. Maka saudara, kalau kita menilai latar belakangnya yang seperti ini, setelah beberapa generasi hidup dengan orang tua, dengan kakek nenek yang penuh dosa, maka kita boleh katakan sebenarnya hidup Asa itu cukup sukses. Kita memang tidak membaca bagian 2 Tawarikh pasal 14, tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama bahwa sesungguhnya Asa memulai hidupnya sebagai raja itu dengan cukup sukses. Dikatakan dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dia juga menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan yang banyak sekali pada masa Salomo bahkan, Rehabeam kakeknya, dan kemudian di masa ayahnya. Ia memecahkan tugu-tugu berhala, ia menghancurkan tiang-tiang berhala. Dia kemudian memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan dia memerintah mereka supaya mematuhi hukum Taurat dan perintah. Ya, orang-orang Yahudi mereka mempunyai dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan kemudian juga yang berupa perintah lisan. Mereka diharuskan, diperintahkan supaya melakukan itu oleh Asa.
Dan bahkan dia juga kemudian menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan yang biasanya jadi tempat-tempat penyembahan yang liar ditujukan kepada dewa-dewa asing begitu dari segala kota di Yehuda. Dan kemudian akhirnya kerajaan itu pun aman di bawah pemerintahannya. Saudara, ini sesuatu yang sebenarnya di masa Salomo itu sudah mulai tergerus begitu. Kita tahu pada masa itu sudah mulai Salomo melenceng. Kemudian perpecahan itu jelas terjadi pada masa Rehabeam. Kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan baru pada masa Asa inilah kerajaan itu kembali aman. Bahkan dikatakan bahwa negeri itu kemudian aman 10 tahun lamanya. Karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Asa. Serta tapi di tengah-tengah kehidupan Asa, pemerintahan Asa yang kelihatan cukup sukses ini, rupanya masih ada kekurangan. Dan kekurangan itu kemudian kita temukan di dalam pasal 15 yang tadi kita bacakan. Pada saat itu, di tahun ke-15 pemerintahan Raja Asa, datanglah firman Tuhan melalui Nabi Azaria bin Odet, seperti yang kita baca tadi. Kenapa Tuhan mengutus Azaria kepada Asa? Tidak lain tidak bukan karena rupanya pada masa itu, sekalipun sepertinya kerajaan itu aman, kerajaan itu dalam pembangunan yang terus-menerus, ya. Kerajaan itu mengalami sebuah kebangunan, kedamaian yang belum pernah dialami sampai dengan masanya, masa Asa ini. Tetapi ternyata mereka tetap melupakan satu hal. Odet berkata kepada Asa bahwa ternyata mereka sudah lama lupa kepada Allah yang benar. Kalau kita perhatikan, sepertinya bertahun-tahun kedamaian yang mereka alami, bertahun-tahun kesejahteraan yang mereka alami itu, mereka sudah terjebak dengan Allah yang palsu, saudara. Kedamaian itu telah menjadi Allah bagi mereka. Kesejahteraan mereka, pembangunan di mana-mana, itu telah menjadi Allah bagi mereka. Dan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala yang telah dihancurkan Asa di awal pemerintahannya itu ternyata tanpa disadarinya, tanpa disadari oleh rakyat, itu ternyata dibangun kembali, dibangun kembali, dibangun kembali di mana-mana. Dan datanglah firman Tuhan ini. Maka di ayat 3 kita bisa membaca Nabi Azaria menyampaikan firman Tuhan demikian. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Sekalipun Tuhan telah memberikan kedamaian, kesejahteraan itu. Tapi sayangnya justru kesejahteraan, kedamaian itu telah menjadi Allah bagi mereka. Mereka merasa tenang dengan itu. Dan mereka justru tidak mencari Allah yang sesungguhnya itu. Setelah sampai di sini saya ingin mengajak kita untuk kita berefleksi sebentar. Refleksi yang mungkin pertama dari bagian ini. Saudara, bagaimana hidup kita hari ini? Apakah kita sedang ada di atas atau di bawah? Dan di dalam kehidupan kita itu entah di atas atau di bawah itu, bagaimana kita merespon kepada Allah? Apakah kondisi kita itu yang telah menjadi Allah kita? Kalau kita di atas barangkali, apakah kenyamanan, kesejahteraan, kekayaan kita, itulah yang kemudian menjadi Allah kita? Atau barangkali ketika kita di bawah, kita bukan sedang memimpikan Allah, tapi kita memimpikan segala hal yang lain itu, itulah Allah kita. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam situasi kita hari ini, kita sedang ditawan oleh Allah-Allah palsu, ataukah kita sedang berelasi dengan Allah yang benar? Kita sedang mengalami pengajaran-pengajaran dari para imam. Kita sedang menjalankan firman Tuhan. Itu refleksi yang pertama bagi kita, saudara. Mari kita kembali kepada Asa. Ketika Asa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Azaria ini, maka dikatakan ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Odet itu, ia menguatkan hatinya. Ketika dia diingatkan oleh firman Tuhan itu, saudara, dia menaati firman Tuhan itu. Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Dan kemudian dia datang lagi ke kota-kota Yehuda dan Benyamin. Yang tadinya 15 tahun yang lalu sudah pernah dibersihkannya.
Tapi ketika mereka terjerumus, mereka bangun kembali patung-patung berhala itu. Kali ini dia datang lagi, dia singkirkan lagi dewa-dewa kejijikan itu dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota lain yang telah dimenangkannya selama masa kejayaannya itu. Saudara, Asa bahkan kemudian dia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Allah. Dari bagian ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa selama ini sedikit banyak berarti bait suci itu agak terbelengkalai. Itu sebabnya dikatakan bahwa dia membaharui. 15 tahun mereka dalam kedamaian, 10 tahun mereka dalam kedamaian, sekian tahun mereka membangun. Ternyata mereka lupa untuk melayani Allah yang benar itu. Bahkan kemudian dia mengundang, memanggil orang-orang Yehuda dan Benyamin, orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon, orang-orang yang datang kepada Israel untuk menyembah Allah itu. Dia panggil mereka datang untuk apa? Untuk di dalam ayat 15 dikatakan untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Ya. Mengapa itu harus dilakukan? Barangkali selama ini hal-hal seperti itu jarang dilakukan untuk mereka bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Maka Asa meresponi dengan mengundang mereka lalu mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Ribuan ternak mereka persembahkan sekaligus, saudara. Ya, ini jelas sebuah tindakan respons yang tepat kepada Allah yang sesungguhnya itu. Mereka juga kemudian mengadakan perjanjian. Ya, sebuah janji yang sebenarnya sudah mereka lakukan di awal pemerintahan Asa itu. Ketika Asa katakan kamu cari Allah, kamu taati hukum dan perintah. Tapi kali ini dikatakan mereka mengadakan lagi perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, ayat 12. Dengan segenap hati dan jiwa. Dan mereka juga dalam ayat 13b, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Begitu tegasnya Asa menegur rakyatnya. Setelah inilah situasi yang dihadapi oleh Asa dan responsnya untuk menemukan kembali Allah yang sesungguhnya itu. Bahkan tidak cukup itu, kita melihat dia bahkan kemudian memecat neneknya yang bernama Maaka, ini istrinya Rehabeam berarti, ya, dari pangkat ibu suri. Ya, dari pangkat ibu suri. Kita tahu dari film-film dan sebagainya, ya, karena kita kan tidak hidup di zaman kerajaan, dari drakor mungkin, ya, bagi saudara yang senang drakor, bagaimana nenek suri, apa, ibu suri itu, ya, itu kadang-kadang begitu berkuasa, dia datang saja raja berlutut begitu. Artinya selama ini barangkali bertahun-tahun, sekalipun Asa menyingkirkan berbagai dewa itu, ternyata di dalam istananya sendiri neneknya, ibu suri itu ternyata mungkin mempengaruhi dia. Dan bahkan di sini dikatakan dia membuat patung Asyera yang keji. Dan kemudian Asa di dalam kesempatan ini, dia ambil kesimpulan, dia harus memecat neneknya ini. Saya yakin neneknya ini juga sebenarnya tidak tinggal diam. 15 tahun ini dia jadi ibu suri. Artinya dia melewati bahkan masa ayahnya Abia itu. Neneknya ini pasti seorang yang berkuasa. Tapi kemudian dia pecat neneknya ini. Dia ambil kesimpulan, keputusan itu yang tidak mudah itu. Saudara, bahkan juga kemudian ya, kita melihat bahwa ketika dia sudah melakukan ini, ya, Tuhan kembali mengaruniakan damai bagi negeri itu selama 20 tahun. Ada satu cacat kecil saya rasa di dalam bagian ini, di dalam ketaatan Asa itu ada satu cacat kecil. Yaitu bahwa dia tidak melenyapkan bukit-bukit pengorbanan. Ya, ini disayangkan. Tetapi bagaimanapun juga yang sudah dilakukannya itu begitu besar dan Tuhan justru sudah meresponi ketaatan Asa itu dengan mengaruniakan damai bagi negeri itu selama 20 tahun ke depan sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Sampai di sini, saudara, ada lagi satu peristiwa. Di tahun ke-36. Di tengah-tengah ancaman Raja Baesa, raja dari Israel, Israel Utara, ya, Asa adalah rajanya Israel Selatan atau yang kita sebut Yehuda. Israel datang untuk menyerang Yehuda. Maka Asa kemudian menjadi begitu takut sehingga dia mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan lalu mengirimkannya kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Saudara, sekali lagi kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya di sini Asa kembali jatuh. Emas dan perak yang ada di rumah Tuhan, Allah yang sesungguhnya itu, dia ambil, dia berikan kepada Baesa, Raja Israel. Barangkali kita boleh katakan di situasi ini
asa lupa untuk dia mengandalkan, untuk mencari, menemukan Allah yang sesungguhnya itu untuk menolong dia. Tapi dia begitu dikuasai oleh ketakutannya. Dia begitu percaya kepada kuasa dari Allah-Allah palsunya, emas dan perak. Dia begitu justru percaya kepada Allah-Allah palsu yang tidak lain adalah manusia, Ben-Hadad Raja Aram. Sehingga kemudian dia lebih baik memohon kepada Ben-Hadad Raja Aram daripada memohon kepada Allah yang sesungguhnya itu. Dia berikan emas dan perak dari rumah Tuhan untuk Ben-Hadad Raja Aram. Allah palsu yang tidak lain dari seorang manusia saja. Bahkan saudara, ketika Nabi Hanani kemudian datang dan menegur Asa, dia katakan, engkau bodoh, engkau berbuat bodoh. Dan kemudian dia mengingatkan, bukankah dulu tentara orang Ethiopia, tentara Libya itu justru dengan keretanya, orang-orang berkudanya yang sangat banyak itu Tuhan serahkan. Kenapa kamu sekarang begitu takut kepada Baisa? Setelah ketika dia ditegur demikian, apa respons dari Asa? Rupanya di sini dia juga mempunyai Allah palsu yang lain. Barangkali harga dirinya, pride-nya itu telah menjadi Allah bagi dirinya. Sehingga kemudian dia memutuskan untuk memenjarakan Hanani. Dikatakan Asa menjadi sakit hati. Dia marah ditegur oleh firman Tuhan. Dia marah. Dia diingatkan dengan firman Tuhan. Dia penjarakan Hanani. Bahkan kemudian dia juga menganiaya beberapa orang dari rakyat. Saya berpikir-pikir kenapa dia menganiaya beberapa orang rakyat ini. Buat apa? Barangkali karena orang-orang ini ikut berkata, Raja, Hanani ini seorang nabi, dia membawakan firman, dia memberitakan firman Tuhan, mengingatkan raja, kenapa raja melakukan itu? Maka dia ikut menganiaya mereka. Sampai di tahap ini, di tahun ke-36 Asa ini, dia mengeraskan hatinya saudara, dia begitu dikuasai oleh Allah palsu entah yang mana, dan kemudian dia justru memenjarakan Hanani yang membawa firman Tuhan itu. Dan tidak cukup sampai di situ, kita bahkan melihat kemudian di tahun ke-39 dari pemerintahannya, ketika dia sakit. Dikatakan dia sakit parah pada kakinya, kita tidak tahu sakit apa. Ketika hal itu terjadi, barangkali ini sekali lagi ada Allah lain lagi, ada Allah palsu lagi dalam kehidupannya, barangkali itu adalah kesehatan. Dirinya yang selama ini adalah seorang raja yang barangkali seorang raja yang gagah, yang perkasa, ketika kakinya sakit parah. Dan dia kehilangan, terancam barangkali kehilangan kakinya itu. Dia bahkan tidak mau mencari Allah yang sesungguhnya itu. Hingga tahun ke-41 kematiannya, Alkitab tidak mencatat bahwa Asa kembali mencari Allah. Saudara, bukankah ini sesuatu yang tragis, bukan? Sampai di sini saya ingin mengajak kita kembali berefleksi. Bukankah firman Tuhan juga selalu datang dan datang menegur kita? Barangkali melalui kesempatan hari Minggu seperti ini. Barangkali melalui saat teduh saudara. Barangkali melalui kesempatan doa Rabu ketika kita berdoa dan kita mendengarkan perenungan firman Tuhan. Barangkali melalui teguran teman-teman. Barangkali melalui nasihat-nasihat hamba Tuhan. Tapi apakah ketika firman Tuhan itu datang waktu demi waktu untuk membawa kita kembali kepadanya, kembali kepada Allah yang sesungguhnya itu? Apakah kita menanggapi dan positif seperti Asa di tahun ke-15-nya itu? Ataukah kita telah menjadi seperti Asa yang setia 30 sekian tahun, tapi kemudian akhirnya terbuai oleh ala-ala palsunya, emas peraknya mungkin, Ben-Hadad Raja Aram barangkali seorang yang berkuasa di luar sana telah menjadi Allah bagi dirinya. Pembangunan-pembangunan dan kedamaian negerinya barangkali, atau bahkan reputasinya, atau bahkan kesehatannya itu telah menjadi Allahnya. Sehingga ketika firman Tuhan datang kepada dia, dia merasa, apa iya Tuhan masih layak untuk ditaati, dan akhirnya dia meresponi dengan negatif dan menolak untuk bertobat. Bahkan dia tidak mau lagi mencari Tuhan. Dia marah kepada Allah dan dia tidak lagi mau mencari Allah yang sesungguhnya itu. Saudara, bagaimana kita ketika kita diberhadapkan kepada situasi seperti ini? Hal yang ketiga, saudara.
Saya rasa maksud penulisan kitab Tawari ini sangat penting di dalam menafsirkan seluruh bagian ini dan juga bagian tentang Raja Asa ini. Kitab Raja-Raja juga mencatat tentang Asa. Tapi di sana tidak dicatat detail tentang kegagalan-kegagalan Asa, selain dicatat bahwa di hari tuanya Asa mengalami penyakit pada kakinya. Itu saja, saudara. Bahkan di sana Asa dicatat sebagai seorang raja yang baik. Dan kita tahu bahwa sepanjang di sini banyak hal yang baik yang memang dia lakukan. Tetapi di dalam dua Tawari ini, pasal 14 sampai 16, kita melihat bahwa penulis kitab Tawari mengungkapkan detail-detail kegagalan Asa. Mengapa? Maka di sini kita perlu tahu bahwa kitab Tawari ini berbeda dengan kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja ditulis sebelum pembuangan, sementara kitab Tawari kemungkinan besar, ya, penafsir-penafsir melihat bahwa ini adalah kitab yang ditulis setelah pembuangan. Setelah orang-orang Yehuda itu kembali dari Babel. Dan kemudian saat itu mereka begitu gamang dengan situasi mereka, bait Allah telah hancur, kehidupan mereka sulit. Kita tahu dari kisah Nehemia misalnya, bagaimana mereka dilecehkan oleh bangsa-bangsa sekitar, bagaimana mereka berusaha diserang, dihancurkan oleh bangsa-bangsa sekitar, dan mereka bertanya-tanya, apakah Allah itu masih beserta dengan kita? Apakah Allah itu masih setia atau tidak? Itu jeritan mereka, saudara. Maka kitab ini dituliskan. Dan ketika penulis Tawari menuliskan hal-hal ini, sebenarnya kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari gitu, sebagai refleksi bagi kita, saudara. Barangkali sebenarnya penulis Tawari ini sedang berkata begini, kalian bertanya-tanya apakah Allah menyertai dan apakah Allah setia? Kalian ragu melihat situasi dan berpikir bahwa Allah itu mungkin meninggalkan kita. Kalian berpikir bahwa barangkali Allah telah melupakan kita. Mari kita coba lihat sejarah kita. Begitu. Ya. Kira-kira penulis kitab Tawari sedang berkata demikian kepada pembacanya. Dia mengajak kita untuk, kalau saudara perhatikan kitab Tawari ini dimulai bahkan dari Adam, Abraham, dan seterusnya. Dia seakan-akan mengatakan, lihat kesetiaan Allah sejak nenek moyang kita sampai sekarang. Mari kita introspeksi diri kita di bawah pemerintahan raja-raja kita. Dari satu raja ke raja yang lain, apakah kita selalu setia? Tidak. Kita membuat bagi kita patung-patung kejijikan, berhala-berhala, mengumpulkan bagi kita ala-ala palsu. Tetapi, di dalam semua ketidaksetiaan kita, di dalam semua kegagalan kita, di dalam semua penyembahan berhala, penyembahan ala palsu yang kita lakukan, Allah yang sesungguhnya itu selalu bersama dengan kita. Coba lihat kehidupan kita di bawah Raja Asa. Ya, di pasal 14 dan 16 ini. Coba lihat di bawah Raja Asa. Selama ini kita hanya tahu dia tua sakit kaki. Tapi apakah saudara tahu bahwa sebenarnya selama masa pemerintahan Asa, dia juga tidak selalu setia dan kita juga ikut bersalah. Di masa itu kita ikut buat patung-patung sehingga Asa harus membersihkannya ulang di tahun ke-15. Kita yang tidak setia, saudara. Apakah kita tahu bahwa ketika tahun ke-36 itu, ketika firman Tuhan sekali lagi mengingatkan raja kita, raja kita memenjarakan Nabi Hanani. Dia juga memenjarakan, menganiaya orang-orang membela Nabi Hanani. Dan yang lain kemana? Kenapa hanya beberapa orang yang dianiaya? Kenapa? Karena kita yang lain, kita sama seperti Raja Asa. Kita tidak setia. Tetapi raja kita itu, Allah kita itu, dia justru tetap setia. Beranikah kita mempertanyakan kesetiaan Allah kita? Kita Allah yang tidak setia. Boro-boro kita mencari dan menemukan Allah yang sesungguhnya itu, kita justru selalu mencari Allah-Allah palsu. Tetapi Allah yang sesungguhnya itu bersyukur tidak seperti kita. Sekalipun kita tidak setia dari raja ke raja, kita tidak setia dari masa ke masa, kita tidak setia dari waktu ke waktu, dia selalu setia kepada janjinya kepada leluhur kita. Dia selalu setia kepada janjinya kepada Daud. Dan dia selalu datang mendapatkan, menemukan kita. Setelah kalau boleh saya bahasakan, kira-kira itulah yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Tawari bagi kita. Bagaimana kita hari ini, saudara? Ketika kita baca kembali bagian ini, kita lihat bagian ini, apa definisi kehidupan yang sukses itu? Apakah itu adalah pendidikan yang berhasil, itu adalah kehidupan karier yang sukses? Ataukah kita definisikan kehidupan yang sukses itu dengan ada Allah di dalamnya? Saya akan simpulkan ini bagi kita. Pertama,
hidup sukses yang sebenarnya itu adalah hidup dalam relasi dengan Allah yang sesungguhnya itu. Tanpa itu maka kita punya harta, maka kita sedang dalam pembangunan yang baik, maka kita sesungguhnya Tuhan bisa berkata seperti dalam pasal 15 ayat 1 dan sampai 7 tadi. Sudah lama gak ada Allah yang benar dalam hidupmu. Kamu hidup sejahtera, kamu hidup dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi sudah lama gak ada Allah. Sudah lama kamu gak dengarkan firman itu. Yang kedua, saudara. Untuk menemukan Allah yang sesungguhnya itu, maka ketika firman Tuhan itu datang, kita perlu meresponi dengan ketaatan dan kerendahan hati. Ini kegagalan Asa, bukan? Ini juga kegagalan raja-raja sebelum dia. Ini juga adalah kegagalan kita. Kita kadang-kadang menjadi begitu tidak rendah hati. Di dalam kisah ini memang kebetulan Asa pada saat itu usianya sudah semakin tua. Ya, di dalam Alkitab itu seringkali dicatat nabi tua, raja tua itu bebal. Itu bebal. Ya, saudara, barangkali karena kalau di masa muda itu kita masih belum terlalu dalam tanda kutip membuktikan diri. Kita kalau ditegur kita, oh ya mungkin saya salah. Tapi ketika kita semakin tua, saya bukan menunjukkan ini hanya untuk orang tua ya. Anak-anak muda juga bisa begitu keras kepala karena berbagai pencapaian kita, bukan? Ya, kegagahan kita, kekuatan kita, kita bisa begitu sombong dengan itu. Tapi Alkitab sering sekali juga menyebut nabi tua, raja tua. Ketika dia semakin tinggi, dia semakin banyak pencapaian, itu menjadi Allah bagi dirinya. Dan tidak ada lagi ketaatan dan kerendahan hati. Kita bahkan perlu mengakui bahwa sebenarnya seluruh kita tidak pernah bisa rendah hati dan taat. Ya, kita tidak pernah bisa selalu rendah hati dan taat. Di sini manusia dalam banyak agama dan kepercayaan, termasuk orang Yahudi dan orang Kristen, juga sering gagal. Bahkan kalau misalnya kita melihat kata-kata dari Yosefus tadi, dia katakan, kami sangat membanggakan pendidikan kami, tapi kami selalu menaruh hukum dan perintah Allah kami itu sebagai yang teratas. Yosefus juga tidak selalu benar, bukan? Ya mungkin masa itu iya, tapi kita tahu bahwa tidak selalu sebenarnya orang Israel itu setia. Kita tidak selalu bisa meresponi dengan taat dan setia, dengan rendah hati, dan kita menemukan Allah itu. Kita tidak selalu hidup dalam relasi yang benar dengan Allah yang benar itu. Kabar baiknya dari kitab Tawarikh maupun bahkan seluruh Alkitab itu adalah Injil itu sendiri. Euangelion, kabar baik. Yaitu bahwa Allah yang sesungguhnya itu tidak membiarkan kita. Dialah yang mencari dan menemukan kita. Di dalam kegagalan kita, di dalam ketidaktaatan kita, di dalam jatuh dan jatuhnya kita lagi, bahkan kita marah kepada dia, kita marah kepada orang lain, dialah yang datang mencari dan menemukan kita. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6, ketika Tuhan Yesus datang kepada kita dan dia berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, Allah yang sesungguhnya itu, saya tambahkan, kalau tidak melalui aku. Dia datang mencari kita, saudara. Dan di dalam Lukas 19 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, we don't find him. Kita tidak menemukan dia. Dia yang menemukan kita. Kita tidak menemukan dia, dialah yang menemukan kita. Dan karena itu kita bisa sangat bersyukur bahwa ini tidak tergantung kepada kesetiaan kita. Bukan kesetiaan saudara dan bukan kebesaran saudara, bukan kehebatan saudara, bukan kehebatan saya, bukan kesetiaan saya. Sehingga kita menemukan Allah yang benar itu. Bukan. Ya. Karena Allah itu setia dengan janjinya, dengan dirinya, maka dialah yang menemukan kita. Saudara, kunci hidup sukses kita adalah membiarkan diri kita ketika dia menemukan kita, kita biarkan diri kita untuk dibawa pulang. Bagaimana menemukan Allah yang benar? How to find true God? We don't find him. He found us. Kita tidak menemukan dia, dia yang menemukan kita. Kita kembali kepada dia melalui Yesus Kristus. Kebenaran dan hidup, jalan satu-satunya kepada Bapa, Allah yang sesungguhnya. Dia datang untuk mencari saudara dan saya. Untuk menghantar kita kembali kepada Allah yang benar. Apakah saudara cukup taat dan rendah hati untuk menerima dia? Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami sadar betul kami manusia berdosa, kami manusia yang celaka.
kami tidak punya potensi untuk taat, untuk rendahkan hati kami demikian rupa, untuk kami selalu meresponimu. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia sejak masa nenek moyang kami, bahkan sejak masa Adam, Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub. Engkau yang selalu datang untuk mencari dan menemukan kami kembali ketika kami hilang. Ketika Asa jatuh, Engkau mendapati dia. Ketika dia kembali jatuh, Engkau kembali mencari dia. Bahkan ketika dia marah kepada Engkau, Engkau tidak membatalkan janjimu kepada Daud dan keturunannya. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang sesungguhnya yang telah mencari kami. Biarlah kami mempunyai hati yang cukup rendah hati dan taat untuk menjawab, untuk meresponi Engkau dengan positif, dengan benar. Terima kasih untuk firman hari ini, biarlah ini boleh mengingatkan kami sekali lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, yang mengingatkan kita kembali bagaimana kita mendapatkan kesuksesan dalam hidup kita, yaitu kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita menemukan Allah yang sesungguhnya dalam hidup ini. Kenal Yesus, hatiku senang, karena Yesus yang telah mengubah hidup kita, menyelamatkan kita dari dosa dan mengubah kita menjadi manusia yang baru. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kita naikkan pujian, kenal Yesus, hatiku senang. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa, hatiku senanglah. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, yang mengingatkan kami kembali ya Tuhan, untuk kami boleh menemukan Allah yang sesungguhnya dalam hidup kami. Kami diajarkan untuk selalu taat kepada-Mu Tuhan, datang kepada-Mu dengan rendah hati, supaya kami mau dibentuk menjadi manusia yang baru. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kondisi pandemi, kondisi yang sulit saat ini Tuhan, Engkau terus memberkati kami, Engkau terus menyertai kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua itu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu, kami membawa persembahan yang semuanya juga berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk persembahan ini bisa digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan di gereja-Mu ini. Dan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di gereja-Mu ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini jika kita masih bisa beribadah. Di pagi di hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan dan kita terus punya kerinduan. Ya, terus kita doakan saudara, satu hari kita akan kembali ke rumah Tuhan beribadah bersama-sama. Dan di masa-masa seperti ini saya terus menghimbau,
Jemaat sekalian, kita tetap berdoa untuk pertumbuhan kerohanian kita. Kita tetap berjuang untuk tidak lengah dan tetap berdisiplin di dalam kita beribadah. Ya, tadi waktu mulai ibadah, saya melihat kita ada 130 viewer ya yang lihat. Artinya 130 keluarga yang memulai ibadah tepat waktu. Dan ketika mulai khotbah, saya lihat sudah ada 250, berarti cukup banyak saudara ya yang terlambat beribadah di rumah. Walaupun di rumah kita terlambat saudara ya. Nah saudara, seperti firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari ya kita tetap mencari Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita jangan lengah, kita tetap punya hati yang rindu. Kapan nih saya kembali ke rumah Tuhan bisa beribadah? Jangan kita bilang, ah kayak begini lebih enak ya begitu. Nah saudara sekalian, itulah peperangan rohani yang harus kita terus perjuangkan di dalam hidup ini. Baik saudara, kita walaupun di dalam masa pandemi ini, jangan pikir bahwa gereja kemudian tidak bisa kita kunjungi, kemudian kita gak bisa datang ke gereja, kemudian seolah-olah di gereja tidak ada ibadah atau fellowship. Minggu ini saudara perhatikan semuanya, persekutuan ada ya, kita ada persekutuan komisi wanita, ada persekutuan Kaleb, ada teens pada hari Sabtu. Tolong perhatikan anak-anak ya, remaja jam 1 itu ada persekutuan ya, kita ada kebaktian doa juga, semuanya ada saudara ya. Jadi mari kita tetap ya mengeluangkan waktu, mengkhususkan waktu untuk bersekutu bersama-sama. Hari ini saya menekankan dua hal aja saudara, di dalam warta semuanya ada. Hari ini menekankan dua hal, satu tentang pemilihan penatua majelis. Ini ada klipnya bagaimana kita harus melakukan, info selengkapnya ada di iwarta, cuma di sini hanya diperlihatkan sekilas ya. Silakan. Dan yang kedua saudara sekalian, kita GKY telah bergerak untuk menolong, membantu akan saudara-saudara kita yang mengalami bencana ya, baik di Mamuju, Majene dan beberapa tempat yang lainnya. Oleh sebab itu seluruh GKY saat ini kita mendukung sinode yang telah melakukan pelayanan-pelayanan itu. Bagi kita, kita mau mendukung pelayanan itu, silakan, ini ada beberapa informasinya. Ya, jadi saudara di situ ada kodenya. Ya, jadi bagi saudara yang mau memberikan persembahan untuk korban bencana ini, di belakang jumlah yang saudara berikan itu kasih angka 7 ya. Jadi 007. Nah, itu kodenya, atau saudara bisa tulis di message-nya untuk korban bencana ya, untuk pelayanan diakonia. Nah, saudara, itu beberapa hal yang minta perhatian saudara. Dan untuk yang peserta ya, jemaat yang ikut katekisasi dan PMC premarital class itu minggu depan sudah dimulai ya. Jadi bagi saudara yang sudah mendaftar, jangan lupa nanti akan dihubungi, minggu depan sudah akan dimulai katekisasi dan
premarital class-nya bagi saudara yang akan menikah ya, dan akan juga dibaptis ini, tolong perhatikan ada requirement-nya, minimalnya saudara itu harus berapa kali ikut ya, kalau tidak tidak bisa. Ya, baik saudara, kita akhiri ibadah ini, saya mengajak kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami rindu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya dengan keberadaan daripada Allah, yaitu Tuhan, Yahweh, Yehova yang kami imani, kami boleh menjalani kehidupan sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan itu nyata di dalam setiap tingkah laku dan kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu kami dapat menjalani akan firman Tuhan yang Tuhan berikan, sabdakan kepada kami setiap hari, setiap minggu di dalam ibadah, bahkan di dalam persekutuan. Dan apa yang kami cari di dalam dunia ini ya Tuhan, tiadalah artinya jika kami tidak memiliki akan Tuhan di dalam hidup ini. Karena satu hari ketika kami meninggalkan dunia ini, semuanya itu menjadi sia-sia. Kehidupan yang sementara di dunia ini, kami mengejar apa yang tidak bisa kami bawa ke dalam kekekalan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami di dalam menjalani kehidupan kami sendiri, keluarga, dan seluruh akan kehidupan pelayanan kami juga kami bangun di atas dasar kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk akan gereja-gereja pada saat ini, jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya kami tidak kendor, kami tidak terlena dengan akan kondisi keadaan pada saat ini. Sehingga kami tidak punya hati yang membara, yang berkobar-kobar, punya kerinduan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Satu hari kelak ketika masa pandemi ini berlalu, kami bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil kemanapun ya Tuhan, Tuhan ingin kami pergi. Tuhan, terima kasih. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh. Tuhan, kami tahu banyak anak-anak-Mu ya Tuhan. Banyak akan orang-orang yang sedang bergumul pada saat ini di dalam kesehatan mereka. Mereka sedang sakit, mereka ada yang isolasi, mereka ada yang berjuang juga ya Tuhan di dalam kesembuhan. Tuhan, kami berdoa, mohon anugerah belas kasihan daripada Tuhan buat akan anak-anak-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, banyak yang sedang sakit pada saat ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang di dalam akan kesulitan, di dalam akan financial juga ya Tuhan, karena dampak akan pekerjaan di kantor dan juga dalam usaha mereka. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang berikan kekuatan, berikan mereka terus pengharapan di dalam Tuhan untuk terus berjuang, tidak pernah menyerah, tetap berpegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami ini ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengembalikan segala puji, syukur, hormat kami bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Dan Tuhan menjaga engkau, senantiasa melindungi engkau dari sakit, penyakit, dari mara bahaya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kemuliaan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan memberikan engkau kasih karunia di dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memperhatikan engkau, melindungi engkau. Dan engkau mengalami akan damai sejahtera yang daripada Tuhan hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Silakan duduk saudara sekalian, saat teduh ibadah sampai di sini.